Topik kita kali ini adalah bahasa. Bahasa merupakan kumpulan dari string, sedangkan string merupakan rentetan simbol dari alfabet. Dan alfabet itu sendiri merupakan bentuk simbol tertentu. Alfabet dan string. Alfabet merupakan suatu set simbol. Maksudnya di sini set, maknanya dia berupa himpunan. Kemudian string merupakan rentetan simbol yang ada dalam alfabet. Jadi jika alfabetnya A, B, maka banyak sekali contoh string yang mungkin muncul. Di antaranya A, AB, ABBA, dan seterusnya. Jika alfabetnya berupa angka desimal dari 0, 1, 2, hingga 9, maka ini adalah contoh string yang mungkin muncul. Ataupun jika alfabetnya berupa nomor binary, maka string yang mungkin muncul diantaranya seperti ini. Nah, jika alfabetnya sigma sama dengan 1, apakah string yang mungkin muncul? Tentu banyak sekali. Di antaranya 1, 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 dan seterusnya.